Anggota Paskibraka dari Jambi meninggal setelah gugur membela negara. Keluarga sudah ikhlas melepas kepergian Desta Feni Rahayu yang gugur membela negara dan telah membanggakan kedua orang tua. Desta tutup usia di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir karena pecah pembuluh darah di bagian kepala. Hal itu diduga dialami akibat terlalu kelelahan dalam agenda pemutusan latihan pasukan pengibaran bendera atau Paskibraka. Ia mengatakan Desta mengalami sakit, yakni pusing dan mual pada Sabtu siang dan sempat dua kali pingsan hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendengar kabar Desta ke rumah sakit, Rangga atau kakak dari Desta bersama ayahnya langsung berangkat dari Kerinci menuju Jambi. Namun dalam perjalanan di Merangin, mereka mendapatkan kabar Desta telah meninggal dunia. Rangga pun meninggalkan ayahnya di Merangin karena kondisinya sudah sangat syok dan menunggu jemputan dari Kerinci. Sementara Rangga melanjutkan perjalanan untuk menjemput jenazah adiknya di rumah sakit.